Hai, nama saya Muhammad Alatas. Kawan-kawan semua panggil saya Roya. Saya berumur 34 tahun. Sekarang ni saya buat bisnes. Most banyak buat construction lah, buat rumah, buat banglo. Sebelum tu saya bekerja dekat Mid Valley sebagai dekorator, sebagai artis dekat Mid Valley, gaji dalam RM10 sehari. Kena buang RM7 untuk kos pengangkutan. Balance yang saya ada RM3 untuk saya hidup, untuk saya survive untuk sehari. RM3 tu RM1 saya makan Maggi, RM1 saya beli air, RM1 saya simpan untuk setiap bulan. So setiap bulan saya ada cuma RM30 kalau saya kerja full. Saya duduk dekat Batu Caves, simpang 3 flyover tu, saya makan Maggi. Masa tu hidup saya sangat-sangat susah. Perkara paling sedih yang saya pernah ingat, saya makan Maggi. Sebungkus Maggi kari tu saya kena patah dua. Setengah tu saya makan siang hari dan setengah tu saya makan malam hari. Saya jalani hidup macam tu lebih kurang dalam 6 bulan ke 8 bulan. Rasa ada dalam simpanan ada 500, beli dapur gas, beli konopi, kita buka gerai. Jalan dalam masa 8 bulan kita nampak hasil, tapi kita pun masih lagi dalam kesempitan hidup. So saya beritahu member saya nak ambil duit sedikit daripada bisnes tu, saya nak buat ambil register lesen dekat DBKL buat interior, buat fashion design. RM30,000 keuntungan the first business yang saya buat dekat daripada air bersabar, air tabah. Orang tanya saya bila saya buat rumah macam mana atau buat decoration. Saya belajar daripada YouTube, saya buka Google macam mana orang boleh patri besi, macam mana orang buat kayu, macam mana orang boleh buat perabot, macam mana orang buat pallet wood. YouTube dengan Google adalah saya punya guru yang paling baik. Ada orang tanya, saya sekolah sampai tingkatan berapa, degree, diploma. Saya jujur saya cakap, saya sekolah sampai tingkatan 2 aja. Mak saya tak mampu untuk bayar uang sekolah saya. So, mak saya cakap stop untuk belajar. So, saya stop belajar. Daripada situ, saya start kerja kilang. Mostly, saya boleh cakap keluarga saya dah berjaya sekarang. Sebab kesusahan kita orang dulu. Yang paling penting, kita kena jujur dalam hidup. Jujur pada diri sendiri first. Kalau kita tipu diri kita sendiri, kita pun 100% akan tipu orang. Pilihan dalam tangan kita sendiri. Kita nak hidup. Orang pakai Ferrari, kita nak pakai Ferrari memang tak boleh kot. Tapi dia pakai kereta, kita pun pakai kereta boleh. Kita nak sampai tempat kerja drive, tak nak naik train. Okey, kita drive lah. Kancil pun kereta juga, boleh sampai juga. Yang penting hidup kita senang, pakai cukup, minum cukup, makan cukup, semua cukup. Boleh kahwin dah,